KPK sebenarnya telah menetapkan dan mengumumkan RJL sebagai tersangka pada bulan Desember 2015. Ini diumumkan waktu itu untuk kepemimpinan jilid 3,5 ya. Persis 1 minggu atau 2 minggu lah sebelum jilid keempat dilantik waktu itu. Jadi kalau dihitung sampai dengan sekarang, ini sudah mencakup 3 periode kepemimpinan, yaitu penetapan tersangka RJL ini. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka selama 2 hari, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021 di Rutan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.